الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Marilah kita semua untuk memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus memuja dan memuji, dengan terus bertasbih, bertahmid dan bertahlil, serta melantunkan pujian-pujiannya, menyebutkan asma'nya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, serta didorong dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dilandaskan daripada kenikmatan yang telah kita terima darinya, sehingga mudah-mudahan kita semua digolongkan olehnya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, sosok manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan teladan, untuk dijadikan model, contoh, kudwah bagi siapapun manusia yang hidup di akhir zaman ini, supaya mendapatkan kebahagiaannya baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan yang setelahnya, yaitu kehidupan alam akhirat termasuk di dalamnya kehidupan barzakh. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, tentu khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian, agar marilah kita untuk senantiasa berupaya ada di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap ucap dari perkataan kita dan dari setiap gerak dari aktivitas kita. Yakinkan bahwa itu adalah dalam rangka kita melakukan ketaatan dan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta sekaligus yakinkan itu ada dalam upaya kita menjauhi maksiat dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah inti dan esensi daripada ketakwaan yang senantiasa Allah wasiatkan kepada setiap generasi manusia yang diciptakan olehnya dan diutus kepada mereka para al-anbiya. Jemaah Jumat rahimani wa rahmukumullah ta'ala jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kalian, tidak menilai kalian, tidak memberikan kebaikan atau pahala kepada seseorang dilihat dari penampilannya saja atau dari banyaknya harta. Ya, tidak dilihat dari jelek atau buruknya rupa seseorang atau banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai seseorang itu dari hati dan amalnya. Dari hati dan amalnya. Amalan perbuatan zahiriyah itu tidak akan muncul kecuali atas dorongan amal
atau niat yang ada di dalam hati. Sehingga para ulama mengatakan bahwa a'malul qulub wa a'mal al-jawarih. Ya, qaulul qulub wa aqwal al-jawarih. Sehingga para ulama mengatakan perkataan itu ada perkataan hati dan ada perkataan lisan. Perbuatan pun ada perbuatan hati dan perbuatan al-jawarih raga kita. Nah itulah yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu mengandung nilai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Oleh karenanya kita semua sudah tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, meminta kepada kita, bahkan mendeklar bahwa perbuatan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan yang ikhlas. Banyak sekali dalilnya insyaAllah kita semua sudah hafalkan. Di antaranya kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, kecuali ibadah yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam hadis kursi, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ أَشْرَكَ بِغَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, aku ini tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan, lalu dia menyertakan daripada tujuan amalan itu selain aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Maka aku tinggalkan amalan itu, ya. Taraktuhu, orang itu akan aku tinggalkan, wa syirkahu, dan begitu pula dengan sekutunya. Sehingga ikhwatal iman wal islam a'azanillahu wa iyyakum jami'an, poinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kepada hati kita, niat kita, wa a'malikum, dan bagaimana kemudian amalan itu kita kerjakan, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita secara mutaba'atul rasul insyaAllah bisa dinilai. Lebih mudah untuk dipastikan ketimbang amalan hati kita. Tinggal dilihat apakah syaratnya sesuai, apakah syaratnya terpenuhi, apakah rukunnya dilaksanakan keseluruhannya, apakah mawani'nya, pembatal-pembatalnya sudah dihindarkan, maka kita bisa pastikan bahwa amalan itu secara hukum fikih insyaAllah sudah sesuai dengan mutaba'atul rasul, misalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang satunya tidak bisa. Ya, yang satunya untuk ukuran keikhlasan ini tidak bisa. Oleh karenanya banyak sekali para ulama yang mengatakan kepada kita ya, tentang sulitnya untuk kita ikhlas di dalam kita beramal. Di antaranya Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit untuk diobati selain mengobati niatku, ya, sebab ia senantiasa berbolak-balik. Sebab niat itu senantiasa berubah-ubah. Nah, oleh karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, yang berubah-ubah kondisi hati, berikanlah ketetapan bagi hatiku agar senantiasa ada di dalam agamamu, ada di atas tuntunanmu. Kemudian Yahya, Imam Yahya seorang ulama yang besar, Yahya ibn Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, belajarlah niat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena niat itu lebih penting daripada amalnya. Ya, niat tanpa amal akan menjadi tidak sempurna juga, tapi amal tanpa niat juga menjadi sebuah perbuatan yang sia-sia. Seorang sudah berkorban dengan waktunya, dengan tenaganya, bahkan mungkin dengan hartanya, tapi kalau niatnya jelek, maka akan menjadi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi perbuatan yang sulit. Ya, menjadi upaya yang sulit ya, di dalam kita mewujudkan niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada juga pendapat ulama salaf yang mengatakan ikhlas sesaat saja merupakan keselamatan sepanjang masa. Jadi kalau kita bisa ikhlas sebentar saja, sejenak saja untuk kita betul-betul amalan ini ikhlas lillahi ta'ala, ya, maka itu merupakan kemenangan atau keselamatan sepanjang masa. Kenapa kata beliau? Karena ikhlas itu sesuatu yang sangat mulia. Ya, karena ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan al-ikhlas itu adalah pada saat seseorang itu bisa beramal menyelamatkan dirinya dari riya. Sebab kalau seseorang itu beramal dengan tujuan ya, ingin dilihat oleh orang lain, maka itu adalah sebuah perbuatan riya atau perbuatan syirik bahkan kata beliau. Wa tarkul amali min ajlin nas, karena dia takut, wah udahlah saya enggak bisa ikhlas nih kayaknya nih, enggak usah jadi beramal, maka itu sudah riya. Kita lanjutkan beramal karena ingin dilihat oleh orang lain, malah kita akan syirik. Lalu bagaimana yang ikhlas? Yang ikhlas itu kata beliau adalah an yu'afiyakallahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita ya, dari amalan yang tetap kita kerjakan, tapi di situ tidak ada riya, di situ tidak ada syirik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi amal itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kita hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala semata tujuan daripada amalan yang kita lakukan, baik itu amalan hati maupun amalan fisik, dan juga perkataan, baik itu perkataan hati maupun perkataan jawarih kita. Ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Abu Uthman. Abu Hudzaifah Al-Ma'syarami mengatakan bahwa ikhlas ialah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara apa yang ada di hati dengan perbuatan yang dilakukan oleh zahirnya. Ikhwatal imani wal islam a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Masalah ikhlas sekali lagi merupakan masalah yang sulit. Sehingga sedikit sekali perbuatan yang sudah kita lakukan ini mungkin betul-betul menjadi kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas bahkan tidak pernah merasa bahwa perbuatannya itu sudah ikhlas. Man ro'a fi nafsihi, siapa orang yang melihat pada dirinya bahwa dia melakukan keikhlasan, perbuatan dengan ikhlas, faqadihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Maka ikhlasnya itu masih membutuhkan keikhlasan. Jadi sulit sekali. Kita merasa ikhlas, justru itu menjadi suatu indikator bahwa kita belum ikhlas. Jadi perbuatan yang sangat sulit. Kecuali bagi orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pelaku-pelaku amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, untuk menjadi pemilik-pemilik perkataan yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya, karena disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang merasa dirinya telah berbuat baik, yang telah merasa bahwa perbuatannya telah dilakukan dengan ikhlas, tetapi ternyata kondisinya tidak seperti demikian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang belum pernah mereka fikirkan. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Para ulama mengatakan ini ayat ini adalah diantaranya asbabun nuzulnya itu turun bagi orang-orang yang merasa telah berbuat kebaikan, merasa telah berbuat dirinya ikhlas, tapi ternyata dia tidak mendapatkan seperti apa yang dia prasangkakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi
yang mungkin barusan saja kita baca ayat ini atau akan kita baca insyaallah setelah ini bagi yang belum, Allah Ta'ala mengatakan di dalamnya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini ayat lebih jelas lagi dari yang awal tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Bil akhsarina a'mala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam kondisi padahal mereka telah melakukan kebaikan itu dan mereka merasa bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Dia telah merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di kemudian hari ia dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu tidak ada ketika pada saat dia semestinya menjemput kebaikan yang telah ia kumpulkan tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir ketika mensyarah tentang ta'awudz, ya, kita disunnahkan, dianjurkan, bahkan ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya membaca ta'awudz minimal satu kali di dalam seumur hidup, itu beliau menyitir ayat-ayat Al-Qur'an, ya, di mana ada tiga ayat di dalam Al-Quran, tidak ada ayat lagi yang semisalnya di tempat yang lain. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau kita punya musuh dari manusia, punya masalah atau orang bermasalah kepada kita menjadi musuh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tetap menjaga kebaikan muamalah dengan mereka. Ya. Orang justru yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan dia sadar, ya, kemudian menjadi baik dengan kita. Tapi ada satu musuh yang tidak bisa kita dekat dengannya untuk berbuat baik dengannya, untuk kita kemudian bermujamalah dengannya, tidak ada. Ya, tidak ada cara lain untuk kita berlepas diri dari keburukan musuh tersebut selain kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Musuh syaitan, kata Imam Ibnu Katsir. Yaitu musuh syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi minasy syaitonir rajim innahu samii'un 'aliim. Adalah di antaranya yang tiga ayat tadi surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ikhwatal iman wal islam azakumullah taala jami'an, perkara amal ini menjadi suatu perkara yang betul-betul harus kita perhatikan agar kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasul, dan insyaallah itu bisa terukur. Dan ada yang lebih utama daripada itu untuk kita perhatikan pada saat kita sedang beramal atau bahkan dari sebelum beramal, adalah prepare, menyiapkan hati kita agar amalan yang kita perbuat itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah perbuatan, sebuah amalan, entah itu amalan hati maupun amalan jawarih, dan sebuah perkataan, entah itu perkataan hati maupun perkataan jawarih, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala manakala seseorang tidak melakukannya dengan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kekuatan agar setiap apa yang kita akan lakukan, setiap apa yang akan kita perkataan, dari perkataan dan perbuatan hati dan jawarih kita menjadi ikhlas lillahi taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin Amma ba'du ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syaitan ketika melakukan tadi nazgun di dalam hati kita, maka dasarnya adalah karena memang ia tidak akan pernah rela seorang Bani Adam mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpangkan kita dari kebenaran, dari keikhlasan dengan berbagai macam cara yang dapat dia lakukan, entah itu dari depan atau dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas maupun dari bawah, dari manapun dia akan senantiasa berupaya untuk menyimpangkan kita, nazu tadi itu, supaya kita tidak ada di atas kebaikan, supaya kita tidak di atas amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebut bahwa keikhlasan itu penyakitnya ada tiga. Keikhlasan itu penyakitnya ada tiga. Yang pertama, keikhlasan itu diganggu oleh syaitan pada saat kita sedang melakukan perbuatannya. Syaitan sudah hadir terus menggoda supaya kita tidak ikhlas, supaya keikhlasan kita rusak. Maka itulah yang disebut dengan riya kalau kemudian kita terjebak dengannya. Jadi perangkat syaitan pada saat seorang melakukan amalan soleh supaya tidak ikhlas, itu dijebak dengan pancingan yang disebut dengan riya. Supaya pada saat kita melakukan, kita kemudian ingin dinilai oleh orang lain. Ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain. Tapi tatkala seorang itu kuat terus melindungi dirinya, maka insya Allah akan terselamatkan daripada tipu daya setan tadi, sekaligus dia kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang dapat terhindar dari kejahatan setan kecuali kalau seorang itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh jadi kita sudah selamat dari tipu daya setan yang pertama ini pada saat kita melakukan amalan itu betul-betul ikhlas. Tidak ada dorongan ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dinilai orang lain. Itu tidak ada. Kita terus isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan itu, sehingga kita merasa bahwa ada satu keyakinan di dalam diri kita bahwa insyaallah apa yang sudah kita lakukan itu ikhlas. Terhindar kita daripada perangkap setan yang namanya riya. Tapi ternyata setan tidak berhenti sampai di situ. Bahwa terus amalan barangkali yang sudah jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, pada saat mengerjakannya kita sudah lulus, ada ujian yang lainnya, ada jebakan setan yang berikutnya. Boleh jadi amalan itu mungkin sudah lama terlampaui oleh waktu dengan kebaikan yang sudah kita jaga. Setan masih belum mengalah. Setan masih tidak putus asa untuk merusak amalan yang sudah tersimpan tadi. Maka dikeluarkannya perangkap yang lain yang disebut dengan sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu mempublish, mensiarkan amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sudah tuntas kita lakukan. Kemudian kita publish supaya orang lain tahu. Kemudian kita publish supaya orang lain memuji kita, menyanjung kita, kagum kepada kita, ta'zim kepada kita, dan seterusnya. Tujuan-tujuan seperti tersebut yang kemudian akhirnya kita terjatuhlah ke dalam perangkap yang kedua, liyazubillah. Yang pertama dan yang kedua ini perangkap setannya kaitannya dengan orang lain, dengan pihak lain. Tapi yang ketiga ini lebih dahsyat, bahwa perangkap setan itu langsung masuk ke dalam diri kita dan dijebak dengan diri kita sendiri, kita ini, oleh setan, yaitu al-ujub. Apa? Ujub. Kita bangga dengan diri kita. Kita sombong kepada diri kita
sendiri. Ini juga bagian dari perangkat-perangkat setan. Tiga ini kata para ulama, kalau hadir di dalam diri seseorang, menghampiri seseorang, dan seorang tidak bisa melindungi dirinya, maka amalannya menjadi habaan mansura, maka amalannya menjadi sia-sia dan percuma. Nah, kita hidup sekarang ini di era teknologi informasi yang begitu canggih. Orang menyebutnya era reformasi digital atau era reformasi industri 4.0. Ya, dengan kecanggihan alat ya, dan apa namanya teknologi yang ada ya, kita semua bisa bersiar. Ya, kita semua bisa mempublis sesuatu itu dalam waktu sekejap, kemudian bisa dilihat dan disaksikan dan diketahui oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Nah, jebakan setan yang tiga tadi ini semakin sulit untuk kita jaga diri kita untuk tidak terkendali atau terjebak ke dalam jebakan-jebakan tersebut lantaran adanya teknologi ini. Ingin beramal, lagi tebar bakti sosial, Cianjur, gempa bumi, share, bawa lagi, bagi-bagi bansos. Ah, itu kan lagi sekarang. Kemarin ada yang sudah terlewat, ada fotonya. Kemarin ada suatu hal yang bagus, ini mungkin bisa memotivasi orang lain, tapi lupa belum diupload. Akhirnya dia bikin status bahwa setahun yang lalu, tiga tahun yang lalu saya sudah melakukan ini dan itu, menjadi sebuah kenangan yang indah. Apalah kemudian bahasanya diatur. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan jebakan-jebakan seperti itu. Ikhwatal iman wal islam a'azakumullahu ta'ala jami'an. Di dalam kita beramal ya, kalau amalan kita itu atau niatan itu bercampur dengan tujuan-tujuan yang lain, apa hukumnya? Setidaknya ada beberapa gambaran disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, seorang itu beramal dengan maksud taqarrub ilallah ta'ala dengan ibadahnya tersebut, dengan amalannya tersebut, tapi dia juga mengharap sanjungan, pujian, nilai dari orang lain. Maka orang yang seperti ini amalannya termasuk amalan syirik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana akna syuraka ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang kita bacakan tadi, hadis riwayat Muslim. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak butuh kepada sekutu ya, maka barang siapa yang beramal mempersekutukan aku dengan yang lainnya, maka akan aku tinggalkan seluruhnya, baik itu diri orang tersebut, amalannya, dan juga sekutunya. Yang kedua, gambarannya adalah seorang beribadah maksudnya untuk mencapai tujuan duniawi ya, seperti ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi seorang katakanlah gubernur atau yang lainnya ya, mencapai kedudukan tertentu, mencapai harta, tapi juga kemudian orang ini memang betul-betul hanya untuk itu tujuannya, tidak ada ingin takorrub-takorrubnya kepada Allah seperti yang pertama tadi. Kalau yang tadi masih dikombain, tujuan dunianya ada, tujuan akhiratnya, tujuan Allah juga ada, itu tertolak. Nah, yang kedua betul-betul tujuannya untuk dunia saja, apalagi tentunya man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jelas yang kedua akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seorang yang melakukan suatu amalan ibadah, dia ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus juga dia ingin mendapatkan manfaat duniawiyah dari perbuatan atau kegiatannya tersebut. Misalnya tatkala seorang itu berwudu, selain karena itu wudu adalah syarat ya untuk melaksanakan salat, tapi dia niatkan juga sekalian aja bersih-bersih badannya, kotor tadi habis main bola atau mandi misalnya seperti itu. Puasa, kita berpuasa tujuannya lillahi ta'ala, tapi kita juga ada penyakit di dalam diri kita ini yang kalau dengan kita melakukan puasa, insya Allah itu salah satu terapinya, obatnya. Nah, ini contoh seperti itu. Begitu juga menunaikan ibadah haji ya kan, kita
ingin melaksanakan ibadah haji, tapi juga ingin sekalian melihat tempat-tempat sejarah di mana dulu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, berdakwah di Madinah. Maka hal seperti ini kata para ulama, ya, selama tidak mengurangi, ya, niatan yang utamanya, tidak melencengkan niatan yang utamanya menjadi niatan yang kedua, kedua menjadi niatan yang utama, insyaallah taala tidak mengganggu keikhlasan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Orang kata Allah Subhanahu wa taala boleh saja berhaji sambil dia berdagang, jualan sambil dia melaksanakan ibadah haji, itu tidak mengapa selama kemudian dia masih mampu mengawal niatnya, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan lillahi taala, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, intinya, simpulnya dari apa yang sudah kita uraikan tadi, bahwa keikhlasan itu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Bahkan tadi seorang imam mengatakan, Yahya ibn Kathir mengatakan bahwa seseorang itu bagi kita lebih penting mestinya untuk kita melihat kepada esensi daripada sebuah amalan itu, memperbaiki niatnya, belajar berniat itu lebih penting daripada kita belajar beramal. Ya, lebih utama daripada kita belajar beramal. Karena buat apa kita beramal kalau kemudian niat kita tidak ikhlas? Tapi tentunya buat apa juga kita kemudian mengikhlas-ikhlaskan diri kita kalau amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini harus selalu menjadi nilai yang tertanam di dalam setiap gerakan kita, ikhlas lillahi ta'ala dan kemudian mutaba'atur rasul, sehingga kita, apa yang kita perbuat ini menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tiga penyakit yang harus kita hati-hati di dalam kita beramal supaya terus menjadi kebaikan untuk kita, tidak terjebak dengan perangkat setan. Yang pertama adalah riya. Biasanya ini terjadi pada saat seorang melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah sum'ah. Biasanya jebakan ini dipakai oleh setan untuk menghancurkan amalan seseorang, manakala amalan itu sudah tuntas, entah barusan saja atau sudah tuntas pekan lalu atau sebulan lalu atau berpuluh-puluh tahun yang lalu, perangkat ini masih dipasang oleh setan untuk tetap menjebak kita agar amalan kita hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang lebih dahsyat lagi jebakan setan di dalam merusak amalan seseorang, keikhlasan seseorang, adalah al-ujub, yaitu bangga, sombong, bukan kepada orang lain tetapi bahkan dengan diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi benteng dan tameng diri kita, ya, untuk senantiasa mengawal segala apa yang kita perlakukan agar menjadi ikhlas lillahi ta'ala, menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saatnya nanti kita mendapatkan balasannya, terutama balasan di akhirat kelak. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan taufik kepada kita, wa yarzuquna, dan memberikan rezeki kepada kita untuk ikhlas di dalam segala amal perbuatan kita lillahi ta'ala, ibtigha'a ridha'i, ibtigha'an mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.